meriah, dan indah. Beginilah suasana Pasar Gede Solo setiap jelang Imlek. Bertabur ribuan lampion, jalan Pasar Gede Solo pun ramai oleh warga. Biasanya, lampion akan menyala saat senja. Selain menikmati keindahannya, warga bisa berkeliling dan belanja di sejumlah stan yang tersedia. Bukan sekedar hiasan, lampion aneka warna ini punya pesan keberagaman dan persatuan. Menurutku asik aja sih buat selfie-selfie, buat liburan, seru-seruan bareng, terus banyak makanannya juga, jajan-jajan di sini. Yang kita tunggu-tunggu tiap tahun, pengen lihat ini. Apa sih yang bikin Mbak suka kesini? Halo? Lampu-lampunya. Selain pesta lampion, Kota Solo akan sambut Imlek dengan beragam acara. Di antaranya Karnaval Budaya sampai Solo Imlek Festival. Angga Eka melaporkan untuk NET.